Halo teman-teman, siang ini gue lagi kepengen bikin pasta-pastaan, tapi karena bosen sama bolognese atau alfredo, kali ini gue pengen bikin pasta aglio olio tuna bayam. Tapi kali ini gue nggak pakai spaghetti, gue sekarang pakai penne. Terus di sini juga ada bahannya, ada bayam juga, dan bahan utamanya itu ada tuna. Ini gue pakai merek Sunbelt, ini yang tuna cang yang di dalam minyak, jadi bukan tuna yang berbumbu gitu. Terus di sini juga ada butter nanti buat numis, terus ada cabai rawit juga biar lebih greget. Ada bawang putih, ada tomat, ada bawang bombay, terus ada oregano, parsley, sama black pepper bubuk. Oke, jadi sekarang gue mau ngerebus si penne-nya dulu, tapi sebelumnya ini gue udah didihin air, terus udah gue tambahin minyak goreng, sama gue memasukin kaldu ayam biar penne-nya lebih berasa. Tapi kalau teman-teman yang nggak mau pakai kaldu, bisa juga pakai garam. Terus fungsinya minyak juga biar si penne-nya nggak lengket satu sama lain ketika diolah. Ya, kita masukin si penne-nya. Ini juga berlaku ke semua pasta ya teman-teman, kayak spaghetti, fettuccine. Ini kita aduk sesekali. Ini dimasak sampai al dente aja teman-teman. Jadi mungkin setiap pasta beda-beda, teman-teman bisa baca di setiap kemasannya. Kira-kira bisa sampai 10 menit, ada yang 8 menit. Jadi untuk tahu itu sudah al dente apa enggak, teman-teman bisa ambil salah satu, terus bisa digigit. Kalau tengah-tengahnya masih agak keras, berarti itu sudah jadi. Karena ini juga nanti ada ditumis sebentar, jadi jangan terlalu lodo gitu, maksudnya kematangan gitu. Persiapannya udah selesai, sekarang kita lanjut ke proses masak. Jadi yang pertama gue udah nyalain apinya dulu, terus mau masukin butter buat numis. Habis butter masuk, sekarang si bawang-bawangan. Pertama bawang bombay, bawang putih, terus si cabai. Gue masukin tuna kalengnya. Beli tumis, kita masukin lada hitam. Atau kalau teman-teman mau pakai lada putih juga boleh. Terus aku juga masukin si oregano biar lebih wangi, sama parsley. Ini wah, gokil banget wanginya. Terus gue mau masukin bayam.
itu gue mau masukin tomat yang udah dipotong-potong biar makin sehat. Nah, di sini teman-teman bisa tes rasa. Kalau misalnya kurang asin, itu bisa dikasih garam atau ditambahin kaldu. Sesuai selera aja takarannya.